Madrasah Ibtidaiyah MI Asasul Islam Kecamatan Cianjur, Kamis 9 Februari 2023, gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirkan penceramah fenomenal Ka'mal Sang Pengkisah, calon presiden ke-10, yang diikuti antusias semua hadirin, dan kita ikuti liputan selengkapnya. Memperingati Isra Mi'raj yang jatuh pada bulan Rajab, setiap tahunnya secara konsisten dilaksanakan oleh keluarga besar Sivitas Akademika MI Asasul Islam Kecamatan Cianjur. Dan kegiatan PHBI tahun ini, MI Asasul Islam mengangkat tema sentral, kita tingkatkan amaliyah di bulan Rajab menuju derajat muttaqin, dengan menghadirkan penceramah multitalenta Ka'mal Sang Pengkisah. Hadir pada momentum bersejarah tersebut, pengawas madrasah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, pengurus komite dan orang tua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, yang dimeriahkan dengan berbagai tampilan seni islami dari para siswa. Sementara itu, Ka'mal Sang Pengkisah selama menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya mampu menghipnotis hadirin dengan ciri khas penampilan dan boneka Ahmadnya yang selama ini menjadi solmednya Ka'mal. Kepala MI Asasul Islam berharap dengan hikmah Isra Mi'raj ini, peserta didiknya dapat meningkatkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam memelihara dan menunaikan salat 5 waktu sebagai oleh-oleh perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, hari Kamis, tanggal 9 Februari, MI Asasul Islam bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj. Adapun kegiatan-kegiatan yang digelar, dilaksanakan, semuanya pure, itu tampilan-tampilan anak-anak kami, siswa-siswi kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan menampilkan kreativitas, tari, lagu, dan sholawat yang mereka iringi dengan alat-alat khas islami, hadroh, robana, dan yang biasa mereka gunakan untuk mengiringi sholawat-sholawat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dari pagi sampai tadi jam 12 sesuai dengan jadwal kegiatan Isra Mi'raj yang diisi diantaranya oleh ceramahnya Ka'mal, anak-anak alhamdulillah antusias, khusyuk memperhatikan apa yang disampaikan. Hikmah yang didapat, anak-anak kami bisa introspeksi diri. Diharapkan anak-anak kami bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mewujudkan perilaku anak soleh dan soleha, baik kepada ibu dan bapak, kepada gurunya, kepada masyarakat di sekitarnya, dan bisa mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selain daripada itu, kami menghimpun dana untuk pembangunan Daru Jam-Jam, pesantren Daru Jam-Jam yang di Campaka yang dipimpin oleh Ka'mal. Dan selain itu pula, kami menyampaikan donasi dari anak-anak kami selain ke Daru Jam-Jam juga kepada saudaranya yang terkena dampak musibah. Kepada orang tua siswa, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah membantu, sudah menyumbangkan. Semoga sumbangannya, dananya, besarannya sesuai dengan yang mereka ikhlaskan, Allah ganti dengan sebesar-besarnya. Usai menyimak ceramah yang menarik dari Ka'mal, hadirin pun dibuat terharu dengan penyampaian materi muhasabah yang diikuti dengan kegiatan semangat berinfak untuk membantu sesama hingga membantu pembangunan sarana-prasarana dakwah dan sosial Daru Zam-Zam. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur Timur.